Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaporkan terjadi penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 14.900 orang per Sabtu 12 Maret. Dengan demikian, total kasus positif nasional saat ini berada di angka 5.878.910 orang. Penambahan kasus harian tersebut terus mengalami penurunan secara konsisten sejak beberapa hari terakhir, di mana pasien positif sempat bertambah 26.000 lebih pada 9 Maret lalu, turun menjadi 21.000 di hari berikutnya, dan turun kembali di angka 16.000 pada 11 Maret. Sementara itu, peningkatan pasien sembuh mencapai 33.733 orang. Total menjadi 5.369.579 orang. Sedangkan pasien meninggal bertambah 248, total menjadi 151.951 orang. Penyumbang tambahan kasus positif harian tertinggi masih terjadi di Jawa Barat, yakni 3.312 orang. Disusul DKI Jakarta 2.105 dan Jawa Tengah 1.275 kasus positif. Cakupan vaksinasi juga terus digencarkan hingga ke pelosok negeri sebagai upaya pengendalian penularan virus. Hingga saat ini tercatat sebanyak 193.229.478 penduduk tanah air telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Kemudian dosis kedua sebanyak 150.773.781 orang dan 14.351.546 orang telah disuntikan vaksin dosis ketiga atau booster. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.